Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi lur. Pagi ini kita mau treseran lagi ke Candi Banyunipo. Gas. Sampai Karangkajen Pasar Telo lur. Pasar Telo, pasar ketela lur. Kalau sini benar-benar ketela, bukan jagung. Saban rumah sakit. Pagi-pagi kemarin ranggo wes iki lur. Set rodan. Gel Gendulur arah Kota Gede Pasar. Pasar Kota Gede lagi. Ini ada gardu listriknya zaman Belanda ini lur. Laris manis. Arah timur, arah Potorono lur. Jembatan Ring Road Kota Gede. Otoran alur. Embung Otoran. Andong. Pasar Potorono. Arah timur lur. Wah, mataharinya luar biasa terangnya. Kita melintas di Jalan Wonosari lur menuju Piungan. Kita sampai Pasar Panasan namanya. Ini kalau belok kiri ke arah Gunung Wangi
Kleng Rotan. Gunung Wangi itu lur, sana itu. Nah, pegunungannya itu. Bukit Tompak lur. Bukit Bintang arah Patok berselimut kabut karena semalam hujan, biasanya pagi ya berkabut. Ini arah Kali Gadok lur. Masya Allah cerah ini lur. Kita sudah sampai pertigaan Piyungan di depan sana. Oh, masih agak jauh. Pemandangannya jauh dari Piyungan ini. Jadi kita ambil kiri arah Prambanan menuju Candi Banyuniko. Arah utara lur. Tadi melawan sinar matahari, blereng backlight. Kita menuju utara. Arah Obelik dan Candi Julur. Ke utara itu Bukit Ratu Boko. Wah, ini depan ini arah infonya arah Ngelanggeran lewat ini. Ini termasuk Banyuniko juga lewat sini lur. Wah, jember sak ini. Eh, belok kanan kene. Sing lor. Wah, jembar tenan sae dalane lur. Ini arah Candi Nibo. Ini jalan baru lur. Sudah diperlebar. Arah Ngelanggeran. Masya Allah. Oh, pemandangannya juga bagus. Sekitar Banyuniko. Muhammadiyah Boarding School. Pemandangan ini lur. Itu Candi Banyuniko.
bangun dulu balur, mandi. Kok klite nyangkol. Setelah sekian lama gak kesini lur, kita berada di Tandi Nipolu, salah satu spot buat sepeda. Tujuannya di sini yaitu selatannya Tandi Mboko. Tandi Mboko itu di sana itu, lalu ke arah timur. Sebenarnya tempatnya strategis, tapi sayangnya itu warungnya kalau pagi belum buka atau memang nggak buka. Nah, ini pemandangannya sudah bagus, tinggal ngeteh dan nyotonya yang nggak ada di sini tuh. Tentunya tempat gazebo-nya udah komplit ini. Sawangannya gue tengok-tengok oke. Istirahat. Alhamdulillah lur, pagi ini minggu kita belum deket-deket aja telasaran di sekitaran kawasan Tandi Banyu Nipo. Ada tubuhnya juga lebih toilet, ada parkirannya luas, ya itu sayangnya nggak ada panganan soto. Oke, kita keluar dari sini lur. Cucu mau enggak? Dan juga ini tuh. Yo, ini pun lebulur. Nah, kita masuk kawasan Candi Banyu Nipo lur. Oh, lihat-lihat ke sana. Jalan Candi Banyu Nipo. Kita di tengah sini. Tahu-tahu lur, waktu Om Yojo yang urung tahu mlebu kene lur. Lawasan yo urung tahu anane ning jaba. Untuk bacaan nanti lur. Saya rekamkan di sini. Tahu saja kalau mau baca. Mau masuk coba melihat dalam. Direk langkung nggih. Oh, relief. Enggak. Kemudian ini ya detail luar biasa teknologi untuk menata batunya ini. Ini yang kan tebel loh, itu jadi ketok gede tebel. Oh, 1 meter lebih tebel. Thank you.
luar biasa ya Lur. Ini orang zaman dulu, wah, nenek moyang kita itu menyusun batu kayak gini hebat ya. Ini berteknologi loh ini, kalau enggak masa bisa imbang kanan dan kiri. Kalau mereka enggak pakai teknologi perhitungan yang matang, enggak mungkin itu bisa simetris kayak gini. Hebat orang-orang Indonesia ini untuk membuat karya seni. Mantap, masya Allah, luar biasa. Kita mengitari. Oke, kita mau foto lagi Lur. Sudah menunggu kameramennya. Masya Allah Lur. Ini keindahan karya seni bangsa Indonesia nenek moyang. Masya Allah. Oke Lur, kita pulang golek soto. Cucu Lur, cucu. Insya Allah. Moko. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.